Awas kadek. Tuh bedak lati gak bisa ancur ya. Aduh. Awas. Sok eta. Danu iya. Ayo dedek, kesana buru. Ayo buru. Hah? Kadinya mah hese, mending muter weh kadi itu. Kalau buru mati. Dedek, kadi itu weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi jalan-jalan, kita lagi naik beca. Ini becanya lumayan kecil ya. Bisa untuk satu orangan lah ya. Ini satu putaran harganya 15.000. Kata si bapaknya sih sepuasnya, secapeknya. Ya, jadi mau keliling-keliling mau sampai kapan aja sampai capek juga enggak apa-apa. Kita masih keliling-keliling di hari Minggu, tadi habis hujan banget guys, lebat banget. Sekarang kita mau keliling-keliling dulu, naik sepeda, naik beca nih, ini lapak saya nih. Naik beca harganya 15.000 sepuasnya. Ayo gaskeun. Tuh, orang mah ngacir ndak tuh. Eta berak eta bisaan tuh. Eta. Tuh anak kecil bisa guys. Ini mah cuman apa? Di gues-gues doang, nggak pakai berat. Tuh dedek tangges bajuna kotor kabe sih kenapa. Ini mau miring sedikit langsung ngeguling. Dedek ke jalan yang bagus aja, ke situ mah susah. Ke jalan yang bagus aja, jangan di rumput-rumput. Ke jalan yang bagus aja sana. Sekarang kita mau ngelewatin tulisan Karang Pawitan. Widih, mantep banget. Kalau dedek ke Tanggar, jangan jalannya, jangan di pinggir-pinggir. Ayo buru. Terus, mang arah ke mana mang? Naik atuh mang. Bawa sayuran mang. Aduh, capek. Sakunda weh. Sak. Buru. Merek di dia weh. Tuh. Dede ada gantian mau? Mau gantian enggak? Mau dibonceng enggak? Nanti biar Om yang nojer. Mau gantian? Ya udah Dede, duduk di depan. Basah semua lagi. Ini mah susah geningan dek. Ente ya mah pendek teing. Oke. Tuh bedak letih gak bisa ancur ya. Aduh. Awas. Ente orang ningali bujak eta main tenggar-tenggar wae. Ke mana? Awas kade. Oke guys, sekarang untuk suasana sore ini udah raat hujannya ya. Jadi udah terang dan matahari juga sudah bijil tahdir itu. Nah, jadi sudah mulai ramai lagi nih aktivitas sore di Karang Pawitan.
biasanya kalau weekend tuh selalu ramai ya, dari pagi sampai sore, apalagi kan sampai malam minggu juga ramai terus di sini. Guys, sekarang udah sore tapi masih ramai terus ya. Tadi sempat hujan seharian. Nah, habis itu setelah zuhur, dan sekarang sudah ramai lagi. Tadi sepi banget. Kalian di sini bisa pinjam atau sewa kendaraan buat mainan keliling-keliling di Karang Pawitan. Ini ada beca, kemudian motor listrik, dan juga ada kuda ya guys ya. Kalian bisa pinjam sepuasnya tapi jangan lupa bayar. Oke guys, ini karena sudah sore ya, suasananya juga sudah mulai redup dan pengunjungnya juga sudah mulai ramai. Ini biasanya memang menjelang maghrib masih tetap di sini. Jadi di sini tuh wahananya selain pada nyewa berbagai macam kendaraan, ada yang pada nyewa raket, dan juga kuliner di sini juga banyak ya guys ya. Kuliner di sini banyak banget. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi kita cukupkan untuk konten kali ini ya di lapangan Karang Pawitan Karawang. Jadi buat teman-teman yang biasanya mau olahraga ya atau nyari hiburan ringan, langsung saja datang ke sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kembali di video selanjutnya.